Halo, selamat bertemu kembali rekan-rekan agen pos di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana video ya, bagaimana video, bagaimana cara untuk memperbaiki error can load package C POSPAY loket BPL mod 001 BPL di aplikasi agen pos POSPAY saat cetak ulang. Jadi sahabat, hal ini terjadi ya karena sahabat masih menggunakan Windows XP ya, karena masih menggunakan Windows XP sehingga nanti akan muncul ya, akan muncul pesan error seperti ini ya. Bisa sahabat perhatikan, akan muncul pesan error seperti ini, yaitu can load package postpay 4.0. Nah, jadi apabila sahabat mengklik cetak ulang di sini, ya apabila mengklik cetak ulang di sini, maka akan muncul pesan error seperti ini. Bagaimana cara mengatasinya sahabat? Mari ikuti. Sahabat, yang perlu sahabat lakukan adalah pertama yaitu ya, yang perlu sahabat lakukan pertama adalah keluar atau logout dari aplikasi agen pos POSPAY. Jika tidak dilakukan langkah berikut ini tidak akan berhasil ya. Kenapa ini tidak akan pernah berhasil? Kemudian download file di web berikut, yaitu di web download file untuk memperbaiki error can load package ya. Kemudian nanti yang kita download itu adalah file mod 001.bpl ini. Kemudian hasil download ini, sahabat, hasil downloadnya, sahabat kopikan ya ke folder C POSPAY loket BPL, karena di situ nanti ada beberapa file BPL lainnya. Kemudian login kembali ke aplikasinya, kemudian lakukan aplikasi POSPAY dan lakukan cetak ulang. Ya, login kembali pada aplikasi POSPAY dan lakukan cetak ulang. Baik, tentu saja. Untuk mengakses ini semua, ya, untuk mengakses ini semua, sahabat silakan nanti buka, ya, silakan buka agenposindonesia.com di sini, ya, sahabat silakan buka agenposindonesia.com di sini, ya, agenposindonesia.com. Setelah itu, nanti sahabat tinggal mencari ini ya, judul artikelnya memperbaiki error saat cetak ulang. Kemudian sahabat langsung saja ya, langsung saja pada langkah di sini ada semua langkah-langkahnya. Kemudian klik di sini ya. Klik di sini yaitu download. Kita coba langsung ya. Klik. Nah, di sini akan muncul tampilannya seperti ini. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian sahabat langsung saja klik yang warna merah ini ya, klik download. Ya, di sini nanti sudah muncul. Ya, di sini nanti akan sudah muncul. Klik untuk mendownload atau klik di sini bisa ya, klik download. Klik download. Setelah download diklik, maka hasilnya akan muncul di sini. Ya, hasilnya akan muncul di sini. Kemudian klik solver. Nih, ini dia sahabat, mod BPL-nya sudah muncul. Kemudian mod BPL ini kita copy ya. Kita copy. Setelah itu kita cari POSPAY 40. Ya, di sini kemudian loket, kemudian BPL. Nah, kemudian pastikan langsung di sini. Ya. Ini karena sudah ada yang lama. Kalau sudah ada yang lama, boleh nanti sahabat rename dulu ya. Jadi lama. Kemudian kita pastikan di sini. Nah, setelah diganti seperti itu, yang tadi kita pastikan ya. Nah, ini dia sudah muncul yang baru. Kemudian sahabat selanjutnya, lakukan saja login ya. Ya, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu jalankan kembali aplikasi. Kemudian login. Ya, jadi langkah yang paling krusial itu adalah mendownload,
ya, mendownload, kemudian mengkopikan file. Jangan sampai salah. Sekarang kita coba login ya, kita coba login. Oke, kita sudah login. Nah, sekarang mari kita coba klik ya di sebelah kiri atas. Perhatikan di sini di sebelah kiri atas. Coba perhatikan di sini di sebelah kiri atas ada cetak ulang, klik cetak ulang. Ya, oke, di sini tidak ada lagi error. Ya, semoga bermanfaat rekan-rekan semua. Itulah cara memperbaiki error can't load package saat cetak ulang ya di aplikasi Postpay. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.